Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat makan siang, selamat sholat zuhur. Halo Imam, halo Riko. Yang semuanya sudah bergabung di live saya ini. Oke, kadang-kadang kita tuh nggak pede ya yang namanya itu dalam hal segi penampilan apapun itu. Kadang-kadang kalau misalnya lagi di foto atau lagi live atau dalam kondisi natural kita gitu kan, banyak yang nggak pede gitu. Padahal sebetulnya itu lebih menunjukkan personal diri kita sih sebetulnya gitu loh. Halo Riko, halo Mbak Kamel, saya di Bandung. Ya, jadi apa adanya aja, nggak usah mesti harus malu atau minder dengan kondisi kenaturalan kita gitu loh. Jadi ketika pada saat mau live atau mau foto atau mau video atau apapun itu, usahlah be yourself aja di diri sendiri gitu. Kalau memang dalam kondisi yang mengharuskan kita harus berpenampilan bagus, perform atau apa itu, atau mungkin ketemu sama orang, it's okay. Tapi kalau misalkan di rumah, kayaknya ready banget untuk apa ya istilahnya, kayak ngebagusin lah atau apa. Ya, kalau saya pribadi sih mungkin bangun tidur, it's me gitu, ini saya. Pada saat sekarang pun juga live dengan kondisi saya seperti ini, ya ini saya gitu loh. Jadi tidak perlu ada kepalsuan di antara kita. So, jadi buat teman-teman, belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan kasih sama kita. Gak usah yang perlu harus ragu dengan apa namanya penampilan kita. Kita selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita punya, dengan apa yang Tuhan ciptakan buat kita gitu loh ya kan, untuk kita ya. Yang penting satu, hati hati kita tuh harus bersih. Hati kita tuh harus kita hilangkan dari noda-noda yang tidak baik lah ya istilahnya, syirik, julid atau apapun itu. Positive thinking, insya Allah yang namanya itu ganteng atau cantik itu kan relatif ya, semua bisa menilai dari segi inner. Kalau menurut saya seperti itu. Jangan ada lulus tadi. Iya nih Mbak Kamel. Halo Aditya, halo Bedi, halo Rifain semuanya. Makasih sudah bergabung teman-teman. Al Putra, ET, Yasa. So jadi ini ayo mabar babin tentang rom. Ya hari ini karena kebetulan kaki saya lagi apa namanya, lagi cedera kemarin karena keselio. Jadi sebenarnya sih udah enakan karena kemarin sempat diurut. Ya, wow gila yang namanya itu sakitnya luar biasa. Jadi buat aku sih rekomen banget ya yang tukang urutnya ini, karena langsung benar-benar sembuh. Alhamdulillah sih sembuh banget, tapi tetap gak boleh sombong walaupun udah sembuh. Dipaksain untuk melakukan kegiatan atau aktivitas apapun gitu loh ya, karena dalam apa ya, dalam kondisi recovery seperti ini ya, pemulihan. So jadi tetap istirahat saja di rumah. Oke, siang ini saya akan mencoba bernyanyi. Ceila, bernyanyi. Kepanjangan yang ngomongannya ya. Kenapa gak langsung nyanyi? Ya, nanti malam palingan ada acaranya ya. Saya coba untuk nyanyiin lagu Adagio. Ini lagu populer banget yang di recycle banyak sekali ya dari penyanyi-penyanyi dunia. Ada Dimas juga, salah satu penyanyi bersuara tinggi di dunia ya. Tapi ini lagu personal miliknya Lara Fabian. Sekarang gimana keadaannya? Alhamdulillah udah mendingan. Sukses selalu, banyak rezeki, bahagia bang. Terima kasih Rizky. Sama juga seperti kayak nama kamu Rizky. Apa kabar? Aku pengen banget ketemu. Oke, nanti insya Allah Wiwin sabar ya. Semoga selalu berada di sana. Amin. Makasih Rifai.
Siang, aduh, udah makan, alhamdulillah sudah siang menjelang sore. Oke, mungkin teman-teman nggak ada yang tahu lagu ini, cuman saya coba untuk Hai Kak, ayo halo dangdut lagi kayak. Iya, boleh, boleh. Saya coba untuk lagu ini. Adagio. Lagu balet. Kenangannya Romi dong, yang terima kasih. Hanya lagunya Romi, terima kasih. Terima kasih karaoke-nya nggak ada nih.
mana ya, nggak tahu ya, karaoke. Merinding, masa sih? Kok merinding? Berarti serem dong. Kayaknya nggak ada lagu saya. Si Romi Afi. Tapi ini ada ya. Yang maksudnya siapa? Indra Gunawan. Menentukan rasa. Oke, coba ya. Hanya rindu ini menentukan rasanya dalam keindahan. Ini lagu pas dari Afi ya. Dalam kesunyian. Tuh spesial buat Wiwin. Oh, bila rasa ini menjadi satu tanya, akankah kau sama seperti yang ku rasa? Syair terucap yang dapat melukis rasa segambar kata hati. Terima kasih memberi satu arti. Halo Kak Rainer. Indahnya, oh yeah. Panjang kisah ini berjalan tanpa rasa, tiada keindahan yang akan terjadi. Mewah lah. Ternyata gak hanya wajah paripurna ya, suara juga ya. Terima kasih memberi satu arti. Setulusnya tak terbagi persembahan padaku. Hanya cintamu. Aku di Bandung, Rainer. Halo Mbak Tri. Halo Wewen. Yang melambungkan rasaku indah. Aku di Bandung, Rainer. Kiri mana? Terima kasih memberi satu arti. Seterusnya tak terbagi bersama pajakku. Hanya cinta mewarnai dunia. Agar ungkapan rasa dan lalu yang melambungkan rasaku. Aku
Kak request lagu Jam. Aduh, kau ya Renner ya, awas kau ya. Saya kira Agung Septian, janganlah lagu Capcus. Ma ya Allah senyum, aduh. Terima kasih senyum. Entahlah. Oh. Halo Agung, bagaimana dunia hari ini? Di Jakarta apa, di Jakarta kak, mana ke Bandung lagi ya. Kita love song ya. World my begin to tell the story how the great a love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth of all the loss it brings. Apa request dong waktu Mas Romy dieliminasi ya? Lagu apa dong yang dieliminasi, ingat gak lagu apa? Sibrins to me, ah. No, lemot, wifi-nya lemot, lemot. Kalau kayak gini tuh biasa dimatiin dulu, di offin dulu, baru dihidupin lagi. Terima kasih Elgan, terima kasih juga Win-Win. World do have stars with her first in all. She gave no meaning to this empty world of love. That never be another love another time. She get a true life and need to live in fire. She fills my heart. She fills my heart with very special pain, with angel song, with white and misery. She fills my soul with so much love than anywhere I go. I'm never lonely with her around. Who could be lonely? I'll reach for her. There's always day. How long that it is less can love me your body hours in a day. I have no answer now, but it's much I can say. I know about it until the stars all run away. And I see it's really. I'm lonely, not in less. Can't let me pass you by the hours and a day. I get an answer now, but this much I can say. I know I need it till the stars are run away. And I see it's been there.
Halo Justin, halo, oke, Wiwin, Monander, Rigavi lah, Rigavi, ya. Soalnya kalau mikir ada nih, oke, kalau mikir ada apa ya, Tresna, untuk dikenal, bukan untuk dikenal. Untuk produk experience indah ku ingat dirimu. There's a line. Wow. Boleh, boleh, boleh. Indah ku ingat dirimu. Indah ku ingat diri. Untuk dikenang sih pernah dibawain, tapi itu tidak pada saat saya tereliminasi, tapi nggak apa-apa deh. Apa namanya, ini spesial nih buat Mas Muh Wan Setiawan. Ingat aku saat kau lewati jalan ini setapak berbatu. Kenal aku bila kau dengarkan lagu ini terlantun perlahan. Barisan puisi ini adalah yang aku punya. Mungkin akan kau lupakan atau untuk dikenal. Ingat aku bila kau terasing dalam gelap keramaian kota. Tulisan dariku ini mencoba mengabadikan. Mungkin akan kau lupakan atau untuk dikenang. Oh, aku malam ini sebelum kau mengarungi malam. Barisan puisi ini adalah yang aku punya. Mungkin akan lupakan atau untuk dikenang. Tulisan dariku ini mencoba mengabadikan. Ya mungkin kan ku lupakan atau untuk dikenang.
Halo Trio, halo Bambro, halo Sunda, halo Kinlum. Nah, itu sudah ya. Tadi itu bukan lagu yang saya pada saat terliminasi, tapi lagu ketika pada saat di konser Avinya. Nah, untuk lagu yang terliminasi itu, lagunya itu yang ini nih. Ada yang tahu pasti lagu ini. Tapi nggak tahu sih, kayaknya nggak ada video ininya ya. Apa sih, nggak ada karaoke-nya kayaknya. Tiga syarat kopi susu enak buat gue. Rasanya khas kopi susu tubruk. Campuran kopi dan... Kayaknya nggak ada ininya, nggak ada. Juga nggak ada suaranya. Ya pokoknya itulah lagunya. Indah aku ingat dirimu yang terimakasih. Ya udah ini aja deh, lagu pada saat-saat saya nyanyi di konser aja ya, di konser Avi ya. Judulnya ini nih, Kasih Tak Sampai Tadi. Nah, saya ini bawain lagu ini ketika pada saat konser Eliminasi yang ketiga atau kedua gitu. Ada yang ingat ya? Udah lama banget ya, saya juga udah gak ingat. Special nih buat kalian. Makasih yang sudah bergabung pada siang hari ini.
aksi kita berdua. Begitulah kira-kira. Itu beberapa lagu yang ketika pada saat saya di AVI saya nyanyikan. Apalagi ada yang tahu nggak lagu apa? Lagu berikutnya tuh lagu apa ya? Oh, ada beberapa lagu tapi kayaknya apalagi saja. Jadi, oh ini kali ya yang ceter, apa tuh ceter? Oke, baiklah teman-teman. Lagu apa lagi ya? Coba deh, pengen bawa lagu ini. Ada yang tahu? Waalaikumsalam, gitu. Saya bingung kalau udah di sini mau apa. Alhamdulillah baik. Apa kabar juga semua? Mudah-mudahan jam-jaman. Aduh, kayaknya saya coba deh. Dikabarkan rasa mager menyerang milenials dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Kapal api kopi susu siap buat bebasin mager. Bebasin mager lo. Thank you boy. Once away a thought inside that kept my mind away from you. No more love and no more pride. And but all I have to do. Ooh. Remembering in a rain, fill the ground and love on high. I call your name. Ooh, remembering the rain in the darkness. I remember. Iya, nanti habis ini coba lagu dangdut ya. Trees of hope run down my skin. Trees for you that will not dry.
didn't find a one with him. And let outside slowly die. Ooh, remember fill the ground and love on high, I'll call your name. Ooh, remember it and pray. In the water I remind, right in time. Oke, nanti kita sambung lagi. Selamat siang dan selamat melakukan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung.